Yes people, we are still on entertainment news. Hello Smash Blast, udah siap untuk berita yang satu ini? Oke, digedein dulu volumenya. Iya, bagi Anda penggemar salah satu personil dari Smash ya, Ilham, tahu dong kalau kemarin nih Ilham baru saja merayakan ulang tahun yang ke-18. Congratulations, para personil dan sejumlah fans mengejutkan Ilham dengan kedatangan mereka di depan rumah Ilham tepat jam 12 malam. We back, get back with us again. Smash, kelompok vokal remaja yang sempat menjadi boyband terlaris di tanah air, merayakan ulang tahun Ilham, salah satu personil mereka. Ilham yang genap 18 tahun pada tanggal 29 Agustus itu menerima kejutan dari para personil Smash. Seperti apa kejutan yang diberikan? Inilah yang terekam dalam kamera Entertainment News. Halo pemirsa, nah balik lagi malam-malam, subuh tengah malam. Sekarang giliran adik yang paling kecil kita lagi mau ulang tahun, jadi kita mau kasih surprise buat Ilham tanggal 29 dia mau ulang tahun. Nah sekarang kita mau kejutan. Kenapa cuma ada aku sama Rangga di sini nanti? Karena Reza udah ada di sana. Iki juga di sana. Iki. Jadi daripada ntar telat. Udah mau hampir jam 12 bisa. Jadi sekarang kita langsung aja ke tempat Ilham yuk. Tengah malam tanggal 29 Agustus 2013, Rafael menuju kediaman Rangga untuk memberikan kejutan. Tak hanya dirinya, di sana telah menunggu personil Smash lain ada Rangga dan Bisma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Usai kehebohan, akhirnya Ilham meniup lilin kue ulang tahunnya. Yang membuat unik, ternyata kue ulang tahun itu tak hanya satu. Ilham pun berusaha meniup semua lilin-lilin tersebut. 1, 2, 3. Si papanya mana? Kasih ya. Ilham, boy. Kok ada banget kena ini? Kita dapat kan? Ya, beres beres. Udah habis. Udah. Jadi berarti rezekinya enggak habis-habis. Amin. Amin. Happy birthday. Enggak kebayang baru datang mau ambil tas tadi tiba-tiba happy birthday, enggak kebayang banget sih. Semoga pikiran ditambah lebih dewasa lagi, panjang umur, sehat selalu. Terima kasih Allah udah nyatain Ilham. Kesuksesan seseorang tak lepas dari mereka yang mencintainya. Bagaimana harapan orang-orang terdekat Ilham untuk dirinya? Semoga Ilham makin dewasa, Ilham tambah sukses, tambah sayang sama sekaligusnya. Sayang khususnya Ilham. Kita buka
rezekinya tambah lancar. Lancar. Selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan kotok-kotokan terus. Ya, terima kasih udah kayak surprise kayak Tuhannya terus tetap dukung sama Smash-nya, tetap dukung sama Ilham Bimbel. Kata baik. Tuh, semua ucapan terbaik sudah diberikan kepada Ilham dan semoga apa yang menjadi wish atau mungkin sesuatu yang diinginkan oleh Ilham bisa terwujud ya dalam ulang tahunnya ini. Amin. Amin. Once again, happy birthday. Dan ternyata Ilham baru 18 tahun loh. Aku baru ngeh. Kamu beda 3 tahun sama kamu kan? Enggak sih, sebenarnya lebih jauh lagi. Ketahuan adalah jauh lebih tua ya. Well, happy birthday dan sukses untuk Ilham dan juga Smash-nya ya. Semakin dicintai oleh para Smash Blast.